Salam Sobat SPC Nusantara dimanapun Anda berada, salam agung sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sobat Pemerhati ikut mengamati tayangan ini hingga selesai. Perkutut kali ini, membahas kelompok Semeru atau disebut nama Perkutut Mameru. Latar belakang penyebutan, berdasarkan lokasi perkutut lokal Jawa didapatkan yaitu di daerah sekitar lereng atau kaki Gunung Semeru dan sekitar hutan kawasan lahar Gunung Semeru, terutama di lokasi hutan bambu Kamar Kajang dianggap hutan ini memiliki kekuatan daya mistis cukup kuat. Perkutut ini memiliki ciri khas, antara lain berupa adanya, segi bentuk postur secara fisik tampak sedang tidak begitu besar, memiliki bulu kukur abu-abu tua, liris atau ules memiliki warna pelipit putih tipis ciri khas Singosari, segi warna semu abu-abu kehitaman tua seperti abu gunung atau pasir Gunung Semeru, lingkar mata kuning tipis semu kehijauan dan bola mata tampak tayangan ciri khas perkutut Jawa Majapahitan. Secara karakter sifat agak gesit jika didatangi selain pemeliharannya dan dapat jinak secara langsung dalam waktu cukup lama. Perkutut Gunung Semeru dianggap memiliki yoni yang cukup kuat berdasarkan lokasi-lokasi di tempat yang dianggap sakral tersebut. Perkutut ini banyak dicari oleh golongan tertentu terutama kaum spiritual Jawa atau dipelihara sebagai simbol kepekaan batin hingga dipercaya memiliki tuah derajat atau kemuliaan hidup, meski terlihat biasa-biasa saja tidak heran jika perkutut kelompok ini bernilai cukup tinggi dari segi mahar, contoh baru didapatkan di mahar senilai Rp100.000 atau lebih berdasarkan keunikan saat didapatkan. Perkutut Maneru tergolong sulit didapatkan dan bagi para pencari perkutut ini, mereka melakukan cara spiritual penghormatan leluhur. Dan memakai alat jebak tradisional, yaitu dengan cara memakai sarana kutut pikat dilengkapi alat berupa pulut dari getah kayu bendo sebagai perekat perkutut yang ingin ditangkap. Demikian secara singkat tayangan kelompok perkutut ini, semoga bermanfaat. Akhir kata kami sampaikan mewakili Kisatria. Salam agung sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan hormat kami, SPC Tim Kreator.